Gonore pada wanita mirip infeksi jamur vagina, kenali gejalanya. Salah satu jenis penyakit menular seksual adalah penyakit gonore atau yang dikenal dengan kencing nanah. Penyakit ini disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jenis bakteri ini biasanya akan menginfeksi area yang hangat dan lembab, seperti saluran uretra, anus, vagina, saluran reproduksi perempuan, tuba falopi, serviks, dan rahim, tenggorokan, hingga mata. Bakteri tersebut dapat menular melalui seks tidak aman melalui oral, anal, atau vaginal. Risiko infeksi juga dapat meningkat apabila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan kondom. Gejala gonore umumnya dapat terjadi sekitar 2-14 hari setelah Anda tertular. Bahkan, ada yang mengalami penyakit gonore tanpa menunjukkan gejala-gejala yang ada, atau dikenal dengan pembawa tanpa gejala, non-simptomatic carrier. Meski tanpa menunjukkan gejala, orang pembawa tanpa gejala sudah dapat menulari gonore ke pasangannya melalui hubungan seksual. Beberapa perempuan mungkin sulit mengidentifikasi gejala kencing nanah. Pasalnya, ciri-ciri gonore yang muncul tampak mirip dengan jenis infeksi penyakit lainnya. Gejala penyakit gonore pada wanita biasanya menyerupai infeksi jamur vagina pada umumnya, sehingga beberapa wanita bisa jadi salah menebak infeksi yang diidapnya. Gejala gonore pada perempuan. Gejala gonore pada perempuan tidak terbentuk dengan jelas, seperti infeksi jamur vagina pada umumnya, sehingga beberapa perempuan salah menebak infeksi yang diidapnya. Berikut ini adalah beberapa gejala yang muncul pada perempuan. 1. Keluar cairan dari vagina, berair, menyerupai krim, sedikit kehijauan. 2. Ketika buang air kecil, adanya sensasi nyeri dan rasa panas. 3. Frekuensi buang air kecil yang cukup sering. 4. Munculnya bercak darah atau perdarahan saat tidak sedang menstruasi. 5. Rasa nyeri ketika melakukan hubungan seksual. 6. Rasa nyeri juga dirasakan pada perut bagian bawah atau nyeri panggul. 7. Bengkak pada vulva. 8. Rasa terbakar atau panas di tenggorokan ketika sudah melakukan oral seks. 9. Demam. Bagaimana jika gonore tidak diobati? Pada perempuan, kencing nanah yang tidak diobati dapat menyebabkan radang panggul sehingga merusak area reproduksi, termasuk rahim, tuba falopi, dan ovarium. Akibatnya, gonore menyebabkan ketidaksuburan serta meningkatkan risiko kehamilan, yakni kondisi sel telur yang dibuahi berkembang di luar rahim. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?